Ini HR055 Steelwork. Di bawah nih, entah di bawah kemana ya ini ya. Derek. Ini bis mau di bengkel atau diperbaiki di mana saya kurang tahu ya ini. Still hurt ini di bawah ini. Jadi garasi kosong nanti ini. Nah, still hurt-nya sudah di bawah, dikerek. Nyebrangnya memang harus diseberangkan, memang diaba-aba nih. Wah, sudah. Oke, teman-teman, di sebelah sini ada HR105 Ganesha. Si Ganesha biasanya ketemu itu lebih sore lagi atau malam hari malah. Nah, ini berangkat angkatan pagi, jadi sampai sini ya siang hari. Ini memang siang banget, ini sampai sini jam 2-an, tapi ya enggak apa-apa, yang penting tetap hunting kita. Daripada beberapa hari enggak hunting saya, jadi kangen hunting ya teman-teman ya. Oke, kangen hunting, nanti saya hunting. Ini Ganesha. Terus sebelahnya Polosan, ini ada HR155. Nah, Polosan ya. Kok banyak HR yang polos kali ini ya? Di akhir-akhir ini banyak beberapa armada PO Haryanto yang julukannya dilepas dan polosan. Ada juga yang berganti-ganti julukan. Mungkin karena batangan ganti, jadi namanya ganti. Di belakang itu ada yang istimewa yang kita tungguin ya. Ini HR105 sudah selesai nyolar. Wah, alhamdulillah penumpangnya juga banyak. Semoga lancar di perjalanan dan selamat sampai tujuan. Nah, oke, siap. Nah, ini di depan kita sudah ada HR055. Wow, new Superjet bus 2HD on the way, berkelana. Armada yang jarang terekspos, tapi ini sangat bersejarah sekali ya teman-teman ya. Single glass dulu sangat berjaya sekali era-era jet bus 2 ini ya, sebelum double glass menyerang. Seperti ini teman-teman tampilannya untuk HR055 ini ya. Ya, pertampilan masih bodi lama jet bus yang dulu ya, jet bus 2. Jet new super jet bus HD2. Jadi untuk decknya itu sudah HD. HD itu ya termasuk base tinggi, sudah enak lah untuk dinaiki, enggak pendek-pendek amat ya. Ini single glass, membawa penumpang kah? Kayaknya membawa, kayaknya ya. Kita lihat ya. Oh iya, membawa penumpang pada hari ini. Ini ngisi line mana teman-teman? Karena saya belum berjumpa dengan bis ini. Mungkin teman-teman yang tahu pada keadaannya saat ini bisa memberikan keterangannya lah di kolom komentar tentang line dari HR055 ini. Berkelana ya. Ber
celana. Ditambahi infonya biar lengkap ya. Itu. R055. Ini ngisi angkatan pagi juga ini ya. Karena sampai sini siang. Saya kesini siang hari, tak kira udah enggak uman nanti bis, tapi alhamdulillah ternyata masih uman karena keterbatasan waktu. Semua demi update konten gitu ya teman-teman ya. Semua demi update konten. Oke, wah baru saja mendapatkan giliran untuk ngisi ini. R055 jadi ya mungkin agak lama. Ya mungkin agak lama. Ini detail bodinya seperti ini. Mari kita zoom ya. Ini masih Pesona Jetbus 2 tanpa topi, nggak ada topinya. Nggak topi-topian, nggak bandu-banduan, jadi masih benar-benar nganu ya. Single glass. Oke. Biar mengisi solar dulu ya. Ini sebelahnya ada 155 polos ini. Belakangnya juga sudah siap nganteri lagi tuh satu armada. Oke. Apakah ada lagi yang akan datang ke sini? Kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Mohon maaf kalau videonya itu pedot-pedot ya teman-teman ya. Di sini terpedot-pedotkan oleh keadaan. Yo, wis